dengan niat yang kuat dan disertai dengan hati yang ikhlas, di sini aku memulai. Perjalanan hidupku mungkin tidak sebatas waktu. Perjuanganku bukan sebatas hanya cucuran keringat saja. Tetapi dengan perbedaan itu, aku memiliki caraku sendiri yang berbeda dengan yang lain. Aku bertanya terhadap diriku, apakah aku bisa untuk mencapai impianku? Dengan kekuatanku, aku meyakinkan hatiku bahwa aku bisa. Salah satunya, dengan cara ini aku berjuang. Hidupku mungkin bisa terbilang sangat jauh tertinggal dengan yang di luar sana. Dari mulai pergaulan, aku terbatas, sampai yang katanya sekarang era 4.0, aku pun hampir tidak bisa menyentuhnya. Itu semua adalah proses dan perjuangan yang aku hadapi. Biarkanlah orang lain mencemooh, biarkanlah orang lain tertawa, karena cemoohanmu dan ketawamu adalah motivasiku untuk berjuang. Cara yang ampuh dan jitu untuk membalas cemoohanmu itu adalah dengan cara kamu melihat diriku sukses. Menurut Muhammad Bukhari, seperti yang kita ketahui bersama, kesuksesan adalah satu kata yang menjadi keinginan setiap manusia. Akan tetapi, tidak sedikit manusia yang ingin sukses, tetapi mereka tidak mengetahui caranya. Oleh karena itu, jika kalian ingin sukses, hal pertama yang harus kalian tentukan adalah impian kalian. Di saat kita mendapatkan hambatan, rintangan, dan masalah-masalah, biasanya kita akan hilang semangat. Kondisi itulah yang menjadikan kita menjadi seorang yang lebih kuat selama kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Bukan di mana kita belajar, tapi bagaimana kita belajar. Dan bukan bagaimana cara kita menang, tetapi apakah kita pantas untuk menang. Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Kebesaran sebenarnya dapat ditemukan dalam hal-hal kecil yang terkadang kita lewatkan. Ketika kita memiliki satu sama lain, kita memiliki segalanya. Sebuah perjalanan ribuan mil.